Izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tahun 2024 tentang tahapan tanda jadwal penyelenggara pemilihan umum tahun 2024, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota. Perintah Kabupaten Manggarai mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu. Rapat pleno terbuka, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRK Nagan Raya dalam pemilu 2024 dengan ini resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menentukan nilai terbanyak. Pertama, mendapat kursi pertama. Suara sah 3945. Rapat pleno terbuka, penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih anggota DPRK Nagan Raya dalam pemilu tahun 2024 dengan ini kami nyatakan ditutup. Ya baik, pendengar dan juga para pemirsa di manapun Anda berada, terkait dengan baru saja usai rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan anggota DPRK terpilih untuk Kabupaten Nagan Raya 3 wilayah pemilihan, yaitu Nagan Raya 1, Nagan Raya 2, dan 3. Hasil ini telah diputuskan tadi dalam rapat pleno terbuka di lantai 2 gedung DPRK Kabupaten Nagan Raya. Dan saat ini saya sudah bersama 4 komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya, di antaranya ada Bang Juni Safriyadi dan juga ada ketua Pananda Runtala, dan juga ada komisioner ada Bang Adam Sani dan Bapak Tantawi Usman. Nah, kita nanti akan minta pernyataan-pernyataan terkait dengan hasil daripada pleno yang dilangsungkan tadi pagi hingga jelang siang ini. Saya ke Bang Nanda dulu. Bagaimana tadi proses, Pak, terkait dengan penetapan hasil DPRK terpilih, dan kenapa ini terkesan bahwa terlambat nih? Baik, terima kasih. Kenapa terlambat? Karena selama ini kan kita masih menunggu putusan yang ada PHPU terjadi di MK. Pasca putusan itu, setelah penentuan finalnya, baru bisa kita menentukan penetapan hari ini. Itu pun berdasarkan urusan dari MK, terus dari KPU mengarahkan kita untuk penetapan pada hari ini. Baik, dari 25 anggota DPRK yang terpilih, apakah ada keterwakilan perempuan nih yang hadir, Pak? Kita lihat ini kayaknya nggak ada. Nggak ada keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan tidak ada. Mungkin Bang ada nih, mungkin ada hal yang ingin disampaikan bahwa dari komposisi anggota DPRK terbaru dengan incumbent, bagaimana Anda lihat daripada hasil pleno tadi? Ada berapa jumlah incumbent dan jumlah wajah-wajah baru yang nampak di DPRK nih? Ya, baik, memang hari ini salah satu tahapan pemilu ya, tahapan kita sampaikan oleh ketua tadi. Oh, memang kita agak terlambat karena ada proses PHPU kemarin itu. Makanya hari terakhir ini hari untuk penetapan, dan kita lambat dalam melaksanakan. Dan tadi kita melihat juga lancar ya, lancar sekali, dan tidak ada lagi tanggapan dari partai politik. Selesai. Nah, terkait dengan wajah-wajah, saya pikir kebanyakan itu wajah baru. Jadi banyak anggota DPR terpilih ini orang-orang baru, ya terpilih orang-orang lama sekitar 4 atau 5 orang ya, yang incumbent yang lama ya. Yang lain itu sekitar 20 orang itu adalah orang-orang baru yang baru terpilih. Malah ada yang paling muda itu orang dari partai PAN itu sekitar umur 21 tahun. Oke. Okay. Saya ke Bang Juni. Bang Juni, kolaborasi DPR antara Parnas dan Parlok ini sangat penting ya dalam membangun Nagan Raya sendiri. Apa yang menjadi harapan dari Anda selaku penyelenggara nih, Bang Juni? Harapan kami tentunya selaku penyelenggara, kita terus melakukan koordinasi dan konsolidasi antar partai politik sehingga sosialisasi yang disampaikan oleh penyelenggara tersampaikan. Dan hal ini terbukti bahwa pada pemilu kali ini partisipasi masyarakat ini termasuk dari aspek sosialisasi dari semua pihak stakeholder partai politik
turut membantu kami untuk mensosialisasi kepada pemilih bahwa hari ini terbukti 95% ya partisipasi pemilih di Nagaraya ini belum pernah terjadi sampai dengan kurun waktu pemilu yang dilakukan secara langsung di Kabupaten Nagaraya. Oke. Saya ke Bang Tantawi. Tantawi, mungkin ini tahapan setelah ini apa akan dilakukan oleh KIP selain pelantikan dan juga tahapan terkait dengan pemilu kada akan berlangsung. Silakan. Baik, kita sudah melalui dua tahapan inti atau dua tahapan pokok. Yang pertama pembentukan badan ad hoc yaitu PPK dan PPS. Ini sudah kita PPK sudah kita lantik tanggal 16 Mei dan PPS sudah kita lantik tanggal 26 Mei. Kemudian pada hari ini kita telah melaksanakan penetapan perolehan kursi pada tahun 2024 untuk pemilu. Sedangkan pembentukan badan ad hoc kemarin itu untuk pelaksanaan pilkada. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah tentang pendaftaran calon pemilih. Ini yang dimulai dari bulan Agustus. Kemudian penetapan calon peserta pemilu atau calon kepala daerah. Ini setelah mereka mencalonkan diri, kita akan memverifikasi terutama sekali masalah administrasi. Dan untuk selanjutnya baru berlangsung kepada hari H atau kepada hari pemungutan suara. Dan dalam rangka ini pun ini sudah kita sangat mendesak tentang penetapan DPT dan penetapan TPS dalam wilayah Kabupaten Nagaraya. Jadi kalau TPS kita nantinya berjumlah 321 TPS untuk seluruh Kabupaten Nagaraya. Oke, Pak Ketua, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan partai politik yang duduk di kursi pimpinan nih. Tentunya ada 3 partai politik pada pimpinan. Apa harapan-harapan yang Anda sampaikan? Silakan. Baik, terima kasih. Harapan kami sebagai penyelenggara, ketiga unsur pimpinan ini harus bersatu membangun Kabupaten Nagaraya secara utuh ya keseluruhannya. Kita berharap pada pemilih-pemilih yang baru-baru ini lebih energik. Lebih muda-muda mereka lebih energik dari bukan berarti yang kemarin nggak energik, ini lebih energik lagi karena lebih muda-muda. Kita berharap kekompakan mereka harus dijaga walaupun mereka berbeda-beda partai, tapi untuk pembangunan negara mereka harus satu, harus berjuang, harus sama-sama membantu Kabupaten Nagaraya. Oke, terima kasih Pak Nanda, Pak Adami dan juga Pak Tantawi dan Pak Juni, terima kasih bersama kami RRI. Dan pendengar dimanapun Nagaraya, itulah pernyataan resmi dari Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Nagaraya terkait dengan rapat pleno terbuka yang dilangsungkan di gedung DPRK Nagaraya terkait penetapan anggota DPRK terpilih periode 2024-2029. Saya Dimas Wadi dari lantai 2 gedung DPRK Kabupaten Nagaraya melaporkan. Kita kembali ke studio bersama Anda.